Okay. Macam gambar ni, asalnya dia macam ni tau. Gambar sel sebenarnya dia apa ni? Okay, dia macam ni nampak. Dia nampak budak. Dia ni lah. Luas. Okay, so bila aku kecilkan dia jadi macam ni. Biasanya kalau macam kita nak kedudukan gambar ni center. Ini fungsi untuk ni tau. Untuk move tool. Okay. Jadi kita nak centerkan boleh, kita nak ke kanan, ke kiri. Okey, ataupun kita nak alihkan tulisan ni. Contohnya lah, tak ada kaitan pun tulisan ni, cuma nak bagi tahu contoh je lah. Kalau cara yang lain, ada juga kita boleh tekan lah macam teks ke apa kan. Tapi kita kena tekan kat sini tau, kat sini ataupun kita kena pilih kita nak yang mana. Nak yang gambar ni ke gambar atau tulisan. Tapi kalau dengan gunakan move tool ni, automatik kita dah tak perlu nak kata nak pilih kat tepi sini. Kita terus okay, select kat tulisan teks, kita terus alih ke mana kita nak, ataupun gambar kita nak ke kanan, ke kiri, ke tengah atau ke atas atau ke bawah lah. So itu fungsi move tool ni. Dia kalau kita nak galikkan barang dalam kuantiti yang banyak, sangat bagus guna move tool ni lah. Ha, tapi kalau setakat 1-2 tu tak ada masalah pun. Mungkin tak kacau sangat kan. Kalau poster kita ni very complicated, dah terlalu banyak tulisan, so move tool ni dia sangat membantu. Okay, thank you for watching.